Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Garut, KU Baksuki Eko, mewakili Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Garut, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sidang Paripurna Cabang Garut tahun 2022. Dengan tema, Membangun Negeri Sebagai Bukti Konkret Inovasi Pramuka Penegak dan Pandega Se-Kabupaten Garut, yang dilaksanakan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kuartir Cabang Karawang melalui Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Karawang menyelenggarakan seleksi pergantian antar waktu DKC masa bakti 2020 sampai 2025 pada tanggal 20 Maret 2022. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakab Bina Muda Kuarcap Karawang Kak Musli Hidayat. Dalam amanatnya, beliau berpesan agar kader DKC Karawang harus cepat beradaptasi dalam menghadapi tantangan di era digital yang semakin berkembang pesat ini. Kuaran Kecamatan Pemulihan melaksanakan kerja bakti membersihkan material longsor yang menerjang SDN Cigendel. Di Dusun Cigendel, Desa Cigendel, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.